Assalamualaikum, welcome back to Khotimah Channel. Kali ini Khotimah Channel berbagi resep lagi kepada teman-teman semuanya. Kali ini Khotimah Channel berbagi resep memasak rica-rica ayam. Bahannya ada ayam yang sudah digoreng teman-teman ini, terus yang bumbu halusnya ada cabai besar, jahe, kunyit, kemiri, cabai kecil pedas, ketumbar. Terus penyedapnya ada garam, penyedap rasa. Caranya langsung saja, kita haluskan bumbunya dulu. Jangan lupa di subscribe dulu Khotimah channelnya ya. Memasak rica-rica ayam ala Khotimah Channel enak. Langsung saja caranya, kita panaskan dulu bumbu halusnya, kita tumis dulu teman-teman. Ini bekas goreng ayam ya. Apikan dapur jelek berantakan. Jangan lupa di tombol subscribe dulu. Memasak rica-rica ayam. Rica-rica ayam. Apa kare? Siput itu mana? Siput ya? Iya, siputnya kemana? Siputnya kemana? Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya Khotimah channelnya, supaya Khotimah channel itu semangat membuat resep pada kalian semuanya. Memasak rica-rica ayam. Enak. Kenapa enggak? Sudah enak kan? Suputnya mana? Suputnya mana? Ini ada on dia. Duitnya tegak no. Jangan lupa ditambah subscribe dulu teman-teman. Siapa nak? Das. Sambil diintipin ya teman-teman ya. Kalau rasanya sudah pas berarti sudah. Sudah seperti ini artinya sudah matang. Langsung kita masukkan ayamnya. Aduk, iya baik. Oh, rica-ricanya sudah jadi teman-teman. Hmm.
Rica-rica ayam ala Fatimah Channel. Sudah jadi ya baru. Ya. Teman-teman, jangan lupa ditambah subscribe ya, like, komentar. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa.